Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal'aqibatu lil-muttaqin wal'uqba illa 'al-zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyin wa rasulih. Rabbana zidna ilma wa rizqna fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. اللهم اشرح صدورنا بفيض الإيمان بك وجميع التوكل عليك وأحينا بمعرفتك وأعمدنا على الشهادة بسبيلك إنك لمن مولى ومن يعطي نصيرا. أي جماعة غريب بسم الله رحمكم الله. الحمد لله قد kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah summa alhamdulillah karena pada malam hari ini Subhanahu taala mempertemukan kita kembali dalam kajian rutin kita, dan semoga ini merupakan bagian dari ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang tercurah kepada kita semuanya, dan semoga kita termasuk ke dalam golongan hamba Allah yang pandai bersyukur dengan menggunakan seluruh nikmat Allah Subhanahu wa taala semata-mata untuk meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini karena hanya dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala kita akan merasakan atau meraih sa'adah di dunia dan akhirat, kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan kita semuanya keistiqomah dalam jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala hingga ajal menjemput kita semuanya dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Baik jemaah sekalian, kita lanjutkan untuk malam hari ini tafsir An-Nisbah Munir dan tafsir Ibnu Katsir sampai kepada ayat yang ke-102 dari surah Al-Baqarah. Ayat 102 ini prinsipnya membicarakan mengenai hal ihwal asal muasal yang disebut dengan sihir. Ini menarik untuk kita bahas. Tapi sebelumnya ini ada beberapa poin yang belum kita selesaikan kemarin. Saya sampaikan sekilas, yaitu berkaitan dengan ayat sebelumnya, ayat yang ke-101. Judulnya Laqtul Uhud min 'Adatil Yahud, ya, melanggar perjanjian itu merupakan kebiasaannya orang Yahudi. Berkata Malik ibn Sa'id, tatkala Rasulullah SAW itu diutus, maka beliau SAW mengingatkan kepada mereka, orang-orang Yahudi, apa yang Allah telah ambil perjanjian atas mereka bangsa Yahudi, dan apa yang telah Allah ikat janji kepada mereka, ya, tentang akan datangnya Nabi baru, Nabi Muhammad SAW. Ternyata ketika diingatkan oleh Nabi seperti itu, apa yang dikatakan oleh bangsa Yahudi, wallahi, demi Allah, begitu. Orang Yahudi sumpahnya demi Allah, wallahi, wallahi, begitu.
Dia katakan ma'ahidainana fi Muhammadin. Kami tidak pernah berjanji apapun tentang Muhammad. Wa ma akhadha 'alaina mitsaqan, kami juga tidak pernah ada perjanjian untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat awa kullama ahadu 'ahdan nabadahu fariqum minhum. Apakah setiap diambil perjanjian pada mereka kemudian mereka campakkan, sebagian mereka mencampakkan perjanjian itu? Setiap ada perjanjian, ada perikatan, selalu mau berjanji tetapi selalu dicampakkan perjanjian itu. Itulah Yahudi. Maka berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala di dalam firman-Nya, bal aktsaruhum la yu'minun. Yang sesungguhnya terjadi kenyataannya mereka ini adalah sebagian besarnya tidak beriman. Dia katakan qala na'am. Memang benar begitu. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala mengatakan laisa fil ardi ahdun. Tidak ada di muka bumi ini satu perjanjian yu'ahiduna 'alaihi yang mereka dikejanji atasnya illa naqaduhu, kecuali mereka pasti melanggarnya. Ya, wa nabaduhu, kemudian mencampakkannya. Ya, betul-betul dibuang itu perjanjian. Atau dalam bahasa yang lainnya, yu'ahiduna yawma wa yanquduna ghadan. Hari ini dia berjanji, besok diingkarinya. Esok dele, sore tempe bengi ngote. Menjes. Ya gitu. Itu sudah langganan. Sudah jadi customer service. Sudah langganannya adalah melanggar janji. Ini yang perlu dipahami oleh mereka yang tidak beragama Islam. Gitu maksudnya. Kenapa kita ini kalau dengar Israel itu selalu pikiran kita ini negatif? Ini bukan gak ada alasannya. Khusus untuk Yahudi memang begitu. Ini judulnya begitu. Naqdul uhud min 'adatil yahud. Kelanggar janji itu merupakan kebiasaannya orang Yahudi. Makanya kalau dulu ada perjanjian 48, 67, 91 itu semuanya itu bullshit, semuanya omong kosong. Dia ada gitu. Sekarang banyak itu diedarkan di medsos. Palestina sebelum 48 100% yang sekarang dikuasai 100% tanah Palestina. 48 berkurang, 67 berkurang, 91 habis, tinggal Gaza Strip, tinggal apa namanya? Gaza Strip namanya. Jalur Gaza, ya, dan tepi barat, tinggal dua itu saja. Sebagian besarnya 90% lebih dikuasai sama Israel. Hasil apa? Hasil perjanjian. Aneh. Ya, perjanjian itu kan logiknya itu kan setara, saling menguntungkan. Makgulnya kan begitu. Nyatanya setiap perjanjian dia semakin lebar. Setiap perjanjian dia semakin lebar. Yang muslimnya semakin habis. Ini mereka bukan perjanjian, namanya itu namanya aneksasi, namanya pencaplokan namanya. Itu karena apa? Itu min adatil yahud, itu merupakan salah satu kebiasaannya Yahudi. Nah, orang yang tidak baca Quran atau pura-pura enggak baca Quran, menempatkan Yahudi itu disamakan dengan bangsa yang lainnya. Itu kita ini urusannya bukan diskriminasi kalau pada Yahudi kita benci, bukan gitu. Tapi Al-Quran
menginformasikan khusus untuk Yahudi itu begitu kelakuannya, suka melanggar janji. Dan itu bukan omong kosong, bukan nantinya begitu, ini sudah berabad-abad lamanya itu kelakuannya. Dan Al-Quran Turun juga menegaskan hal itu, bukan untuk mengatakan sekarang tidak, tambah merajalilah. Oleh karenanya kalau kamu sendiri itu bicara tentang Palestina itu, kenapa kemudian prejudice atau kemudian suudzon kepada Yahudi itu, karena memang punya alasan. Alasannya akidah. Iman kita menyuruh kita untuk begitu. Beda dengan kalau dengan bahasa yang lainnya, karena gak ada keterangannya. Nah gitu. Ini poin yang penting untuk kita. Yang kedua, al-yahudu tarahu kitab Allah wa akbalu ala sihr. Nah ini mulainya konsepnya di sini. Orang Yahudi itu mencampakkan, ya mengesampingkan kitabullah, dan dalam saat bersamaan malah menerima sihir Yahudi. Bagi mereka sihir itu lebih penting daripada kitab suci. Begitu. Kisahnya bagaimana? As-Suddi mengatakan ayat yang berbunyi walamma ja'ahum rasulun min indillah musaddiqun lima ma'ahum. Tatkala datang pada mereka rasul dari sisi Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, yaitu Taurat maksudnya. Penjelasannya begini. Lamma As-Suddi mengatakan lamma ja'ahum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam araduhu bitaurah. Tatkala datang kepada mereka Muhammad SAW, maka mereka menentangnya bersenjatakan Taurat. Jadi siap-siap untuk menolak kedatangan atau ajaran Nabi SAW dengan cara apa? Kita sudah siapkan Taurat untuk peluru untuk membantah kebenaran dari Al-Quran. Fakhosamu, mereka siapkan berbagai macam bantahannya, ya, protesnya, penentangannya kepada Al-Quran. Ternyata yang terjadi setelah dibuka Quran dan Injilnya, ternyata fattafaqatit Tauratu wal Quran. Ternyata yang ada di Taurat sama Quran itu sama. Ittifaq, sepakat, ya, sejalan, segaris, ya. Maka kemudian apa yang terjadi? Loh, ternyata kok sama isinya. Apa yang dilakukan? Fanabadu Taurat. Taurat dilempar. Wah, ini malah jadi maunya untuk menentang Quran malah dengan Taurat, Tauratnya malah mengokekan. Ya udah, Tauratnya dibuang. Begitu. Kitab suci itu bagi mereka itu ringan-ringan saja. Kapan itu menguntungkan? Dipakai senjata. Kapan itu ternyata gak menguntungkan dunianya? Dibuang itu kitab sucinya. Maka siapapun dia, termasuk yang mengaku seorang muslim, kalau kelakuannya begitu, ini gak jauh beda dengan kelakuannya Yahudi. Mana kalau misalnya menguntungkan, diteriak-teriakan. Kalau merugikan dunianya, disembunyikan. Itu kelakuannya makanya Yahudi. Wa akhadhu bi kitabi Asif. Kemudian sebagai gantinya dari Taurat yang dilempar itu, mereka orang Yahudi mengambil kitab yang namanya Asif, nama kitab. Maksudnya bukan kitab suci lagi. Dan kemudian ditambah lagi dengan sihir. Sihirnya Harut wa Marut. Nah, ini yang nanti akan kita jelaskan. Falam yuwafiqul Qur'an. Nah, dengan menggunakan kitab Asif, menggunakan sihirnya Harut Marut, menjadilah kitab Asif dan sihir Harut Marut itu falam yuwafiqul Qur'an, menjadi tidak sejalan lagi dengan Al-Qur'an. Menjadi hadap-hadapan, perang. Ya, karena bertentangan. Fadzalika qaluhu ka'annahum la ya'lamun. Seolah-olah mereka itu enggak ngerti. Karena apa? Orangnya itu tahu, paham
Quran dia paham, harus mengikuti Quran dia juga paham, tapi dia seolah-olah atau pura-pura tidak tahu. Kota dah dalam firman Allah SWT tentang ka'annahum la ya'lamun mengatakan innal qaum kanu ya'lamun. Orang Yahudi ini mereka ini orang yang tahu, orang yang ngerti. Walakinnahum nabadu ilmahum, tetapi ilmunya itu dibuang. Wa katamu kemudian disembunyikan. Wa jahadu kemudian dia menentangnya, mereka menentangnya. Begitulah ya. Baik. Ini pengantar mengarah kepada masalah sihir itu. Sekarang kita masuk ke ayat yang 102. Kana sihru qabla salam. Ditegaskan bahwa sihir itu sudah ada sebelum zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Ini poinnya. Jadi jangan sampai kita keliru. Karena Nabi Sulaiman difitnah sebagai pembuat sihir. Padahal sihir itu sudah ada sebelum masanya Nabi Sulaiman. Masa itu alaihissalam. Gitu. Bagaimana kisahnya? Ini bicara tentang kisahnya. Kanatis syayatinu tas'adu ila sama. Adalah sebelum itu, yaitu di masanya Nabi Sulaiman, itu setan-setan itu naik ke langit. Fataq'udu minha maq'ida lisam'i. Sampai ke langit duduk di sana untuk mendengar atau tepatnya mencuri-curi informasi. Wa yastami'una min kalamil malaikah. Maka setan-setan itu mendengar dengan seksama apa yang dikata-kata yang dibicarakan oleh para malaikat. Khususnya ma yakunu fil ardi, apa yang akan terjadi di bumi ini. Baik tentang kematian, tentang perkara yang gaib, tentang perintah, itu nguping, didengarkan dengan baik. Ya, fayatunal kahana, setelah dapat informasi dari pembicaranya malaikat, mereka mendatangi kahana. Kahana itu apa? Dukun. Ya, dukun itu bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Arab juga. Dukun itu dari kata dukhan. Dukhan artinya apa? Asap. Dukun rata-rata membakar kemenyan, barulah asapnya namanya dukun. Ya, karena tukang mesti menggunakan asapnya kemenyan itu salah satunya. Ya, dukun. Dukhan. Ada surah ad-dukhan, ya, asap. Nah, mana tadi? Fayukhbirunahum. Nah, maka kemudian setan ini kalau pengen tahu modusnya setan itu, kita cermati kisahnya. Jadi dia datangin dukun, dia ceritakan, saya punya informasi bahwa akan ada yang mati ini, bahwa akan ada perintah begini, sebentar lagi begini, begitu, begini, begitu. Dari mana tahunya? Dari mencuri pembicaraannya para malaikat. Nah, dukun begitu kan senang karena dapat informasi A1. Dijamin tidak hoax, gitu katanya begitu. Makanya semangat, ya. Dukun kemudian cerita. Ya, cerita-cerita kepada masyarakat, kepada orang sekitarnya, ya, punya info-info yang menarik A1 KP pokoknya, ya. Maka kemudian fayajitunahu kama qalu, dia bilang nanti akan ada yang mati ini, yang itu akan mati nanti, begini begitu, begini begitu. Awalnya masyarakat tunggu dulu, bener enggak? Setelah ditunggu, bener itu, bener terjadi. Akhirnya dukun ini hebat ini. Akhirnya apa? Falamma
aminat humul kahana, ya, setelah kemudian dukunnya itu percaya pada omongannya setan itu, masyarakat juga percaya. Nah, mulai ini modusnya mulai dijalankan. Setan malah kemudian kadzabu lahum wa adkhalu fihi ghayra. Akhirnya misalnya hari ini dia mencuri informasi dari malaikat di langit. Misalnya disebut ada 10 macam berita masa depan. Yang mati ini nanti akan ada begini begitu. 10-10-nya itu terbukti semuanya. Orang-orang pada takjub, ini betul-betul dukun, ini betul-betul cespleng, ya, dukdeng sama ladeng gitu ya, dukunnya. Akhirnya semuanya kiblatnya ke sana. Saat kemudian dukunnya percaya pada omongannya setan, masyarakat juga percaya omongannya dukun itu, setan kemudian masuk, apa, dia bohongi setelah itu. Semua dibohongi semuanya. Sampai digambarkan apa? Spazadu ma'akul li kalimatin sabaina kalimat. Ada satu informasi, dia tambah-tambah 70 informasi yang lainnya, yang tidak ada ujung pangkalnya. Itu bohong semuanya. Ya pusing, nah, ini sama setan itu. 70 ya. Itu setiap satu yang benar 70-nya itu bohong. Satu benar 70 bohong. Makanya nanti kita sendiri itu dukun itu kuadun kobro ya. Wah, ini sudah tahu segala macamnya. Kuadun digerutuk wong sandunya ternyata ngeleset kabeh kan gitu. Karena apa? Dapat satu bohongnya 70 kan gitu. Doyo cuman mudahnya apa dikasih imun oleh setan itu aja. Mudahnya gitu aja. Nah, tapi karena 71 terbukti, tetap orang itu akan mengaguminya. Nah, menyerang udah kalap, lemah akidahnya, enggak punya iman, dengar ada orang bisa begini bisa begitu, ngerti ini ngerti itu, ngerti yang akan datang bakal begini begitu, itu menjadi kekaguman tersendiri. Hanya orang yang dengan begitu dipertuhan, dikultuskan, disucikan, disembah-sembah, kan gitu. Sampai sekarang masih begitu di sebagian masyarakat. Nah, setelah itu maka mereka kemudian, yaitu orang-orang yang sudah percaya pada dukun dan itu, yaitu pengikut-pengikutnya atau pengagum-pengagumnya, candrek-candreknya, hamba-hambanya itu ditulis semua dari itu. Semua info-info tentang perkara yang aneh-aneh itu ditulis semua, dicatat semua oleh pengikut-pengikutnya. Ya. Mas di apa? Dikumpulkan dalam sebuah kitab. Beberapa kitab bahkan, beberapa buku. Buku tentang apa namanya yang aneh-aneh begitu, ya. Wa fasya dzalika fi bani Israil. Ya, kemudian disebarluaskan kepada bangsa Bani Israel. Ya, apa itu? Annal jinna ta'lamul ghaib. Bahwa jin itu ngerti perkara-perkara yang ghaib. Gitu. Maka kemudian ini kan cerita di zaman Nabi Sulaiman, cerita ini. Di zaman Nabi Sulaiman berkuasa. Nabi Sulaiman tahu. Maka Nabi Sulaiman mengutus ya kepada punggawanya untuk apa, merampas atau mengambil apa, tulisan-tulisan yang sudah berbentuk kitab, beberapa buku tadi itu ya, kemudian semuanya dirampas, kemudian dimasukkan dalam sebuah sunduk, dalam sebuah peti atau kotak ya. Kemudian oleh Nabi Sulaiman summa dafanaha tahta kursiyihi. Ini oleh Nabi Sulaiman di namanya ditanam, namanya apa ditanam, Mbak? Kubur di, ya pokoknya ditanam, dikubur di bawah kursinya, singgasananya maksudnya. Ya, Nabi Sulaiman.
Walam yakun ahadun minasyayatin yastati wa ayyadnuwa minal kursi illah tarok. Dan oleh Nabi Islam itu sudah dijaga. Dia mendekat terbakar. Setan mendekat terbakar. Setan mendekat terbakar. Nah, gitu. Nabi Sulaiman kan Nabi yang sakti. Bicaranya hewan aja tahu. Jinnya bisa diperintah, kan? Jadi kalau melindungi kota isinya kitab-kitab sihir itu ya nggak ada sulitnya. Kita ini melindungi kota infaknya nggak bisa. Hanya bisa ditonton. Oh ternyata baru dicuri. CCTV, CCTV kan didelok kok. Orang bisa melindungi. Hanya untuk laporan. Oh ya masjid di mana Wakor yang lagi ramai sama Kira itu. Jadi itu yang berbaju merah itu yang nyolong itu. Ya cuman tahu ya, oh yang nyolong dia. Terus gimana caranya ngembalikannya? Ya enggak tahu, yang penting kita tahu yang nyolong dia. Ya hanya gitu saja. Dan Nabi Sulaiman ditanam itu kitab-kitab sihirnya itu ditaruh di bawah singgasananya dijaga. Ya di rukyah bagaimana kalau istilah kita sekarang, setiap setan masuk mendekat langsung terbakar. Tidak ada yang berani. Setan kayaknya menjauh tidak berani. Ya. Wa qala la asma wahadan yadhkuru anna syayatin ya'lamuna al-ghaib illa darabtu unuq. Ya. Setelah ditanam itu, kemudian Nabi Sulaiman mengatakan, saya tidak ingin mendengar seorang pun di antara rakyatku itu yang mengatakan bahwa setan-setan itu tahu perkara yang gaib. Kalau sampai nah, setelah kemudian Nabi Sulaiman namanya manusia mati akhirnya. Mati Nabi Sulaiman. Ulama-ulama yang membersihkan manusia juga sudah mati. Akhirnya orang yang paham bahwa di bawah singgasananya Nabi Sulaiman itu ada kitab-kitab sihir yang menyesatkan itu, akhirnya enggak ada yang tahu, habis. Lalu waktu yang panjang akhirnya enggak ada yang tahu kalau di situ ada singgasana itu, enggak ada yang tahu semuanya. Setan dan mimbo warno jadi menungso. Ngerti enggak? Apa, Pak? Mimwarno apa? Menjelma. Menjelma. Ngerti wayang ya, ngerti. Ngerti wayang ya. Mimbo warna dadi menungso. Siapa itu setan itu? Akhirnya mana tadi? Kok hilang? Oh ini dia. Summa tanafara min Bani Israel. Nah, akhirnya dia datangi beberapa kelompok dari bangsa Bani Israel didatangi. Kemudian dia ngomong begini, hal adullukum alakan zin la ta'kulunahu abadan. Mau enggak saya tunjukkan kamu? Mau enggak saya kasih tahu kalian? Ya, suatu kanzun, ya. Peninggalan yang sangat berharga. Ini pusaka yang satu-satunya yang hebat yang kalau kamu punya itu, maka kamu tidak akan kelaparan selama-lamanya. Ya, enggak akan kekurangan apapun juga. Ya begitu kan orang Yahudi ini siap 86 gitu kan. Ya, mau ya na'am gitu kan. Ya, akhirnya apa? Kalau mau begini caranya fahfiru tahtal kursi. Itu gali itu di bawah singgasana Nabi Sulaiman. Gali saja. Akhirnya fadaba ma'hum wa arahumul makan wa qama nahiyatuh. Akhirnya yang percaya-percaya mendekat ke singgasananya Nabi Sulaiman ditunggui sama setan tapi enggak berani dekat. Karena aji-ajinya Nabi Sulaiman masih berlaku itu, mendekat terbakar setan itu. Makanya dia di pojok sana. Pojok sana yang bangsa Bani Sulaiman disuruh menggali. Gali.
Nah, digali. Ini yang barisnya itu curiga juga sama orang tadi. Sini kok sini gitu. Itu orang yang nyuruhnya kesini, dekat sini. Dia bilang, saya enggak mau, saya tidak mau dekat. Walakinnani hahuna fi aitikum. Saya di sini saja. Saya enggak akan jauh-jauh, tapi saya di sini saja. Kalau kamu enggak percaya, fa in lam tajiduhu faqtuluni. Kalau nanti kamu enggak menemukan di bawah itu ada kitab, ada perbendaharaan yang membuat kalian itu tidak akan kekurangan selama-lamanya, bunuh saya. Gitu janjinya setan begitu. Akhirnya betul mereka gali, ya, bangsa manusia menggali, ternyata betul itu menemukan kitab-kitab yang sudah dikubur oleh Nabi Sulaiman, kitab-kitab sihir. Gitu. Falamma akhrajuha qala syaitan. Nah, setelah berhasil diangkat beberapa kitab kuno yang isinya sihir itu, akhirnya setan berkata, inna Sulaiman inna makana yadbitul insan yadbitul insa wa syayatin wa tayr bihada sihir. Nah, disitu mulainya sesungguhnya setan itu berhasil untuk apa namanya mendobet, yaitu apa, mengungkung atau mengatur semau-maunya Nabi Sulaiman, semua manusia, setan, semua burung, semua diatur dengan sihir ini. Nah, di situ mulainya bangsa Bani Israel baru menemukannya sudah langsung kagum dengan setan berwujud manusia tadi. Karena apa? Petunjuknya tepat tadi kan, di bawah kursi singgasananya Sulaiman itu ada perbendaharaan yang begini begitu. Tahu-tahu dibongkar, betul-betul ada. Ini udah langsung percaya 100% dengan setan wujud manusia tadi itu. Maka setan memanfaatkan kepercayaannya bangsa Bani Israel kepada dirinya, kepada setan itu, dengan mengatakan inna Sulaiman inna makana yadbitul insan wa syayatin wa tayr bihadas sihir. Nah, gitu. Langsung fitnah dimunculkan yang membuat Sulaiman hebat, ya, bisa mengatur manusia, jin, burung, binatang semuanya adalah karena dia menggunakan aji-aji sihir ini. Nah, gitu. Ya, namanya orang gak ngerti terus kagum, ya percaya, begitu kan, percaya. Setelah bangsa Bani Israel itu percaya, apa yang terjadi? Sumatoro wadahab. Tiba-tiba manusia bisa terbang. Manusia terbang dan menghilang. Karena apa? Itu bukan manusia, itu adalah setan. Itu ceritanya. Yang kayak film ya, ceritanya kayak film. Nah gitu. Tapi nyata ini. Kisah zaman Nabi Sulaiman begitu. Wa fasha finnas anna Sulaiman kana sahira. Maka setelah setan tadi menghilang, terbang menghilang, ini orang yang bangsa Bani Israel yang menemukan kitab-kitab sihir tadi langsung ngobrak nih, langsung ngomong ke semua manusia bahwa ternyata Nabi Sulaiman itu kapan itu berkuasa, ternyata dia adalah penyihir. Nah, gitu. Menggunakan kitab ini. Nah, gitu. Watakhadat Banu Israel tilkal kutub. Akhirnya dijadikanlah. Maksudnya apa? Maksudnya bangsa Yahudi tadi begini. Berarti kalau ingin hebat seperti Nabi Sulaiman, caranya apa? Pakailah aji-ajinya Nabi Sulaiman, itu kitab sihir itu. Ini kan sudah beritanya dari A1 menjadi hoax. Kan gitu. Beritanya sudah kebalikannya. Oh, Nabi Sulaiman itu menanam itu supaya enggak dipakai oleh manusia, supaya enggak menyesatkan, malah dibalik informasinya oleh
oleh setan bahwa itulah yang menjadi sebabnya Nabi Sulaiman itu bisa berkuasa demikian hebatnya. Amin. Falamma jaa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam khosamuhu biha. Maka kemudian ketika Nabi Muhammad datang mendakwai mereka untuk masuk Islam, ya mereka kemudian cerita Nabi Sulaiman itu penyihir dan sebagainya yang tadi ceritakan itu, langsung turun ayat wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Tidak benar kalau Nabi Sulaiman itu kufur, penyihir itu tidak benar. Yang benar adalah setan-setan itu yang kufur. Nah, itu bantahan dari Al-Qur'an. Nabi Muhammad SAW membongkar kebusukan mereka, memanipulasi sejarah, membolak-balikkan fakta. Yang harusnya itu Nabi Sulaiman dikatakan sebagai yang memusnahkan sihir, yang mengunci supaya sihir itu tidak merusak akidahnya bangsanya, malah dibilang berkuasanya karena kekuatan sihir. Dibalik-balik. Caranya gimana? Caranya menunggu orang tidak ada yang tahu sama sekali. Ketika Nabi Sulaiman sudah wafat, para ulama yang mendampingi Nabi Sulaiman juga sudah habis. Namanya takdir Allah, sudah tidak ada ilmu, tidak ada informasi, tidak ada petunjuk. Nah, baru setan masuk. Mau bantah nggak ada, nggak ada lawannya. Yang mau bantah nggak ada, karena nggak ada informasi. Itu culasnya di situ. Makanya di antara mata rantai penting yang perlu dipahami kaum muslimin adalah kaum muslimin harus paham sejarah, harus mengerti sejarah, harus diingat sejarah itu supaya tidak mudah diulak-balik. Karena pintunya setan itu adalah menunggu-nunggu kapan kaum muslimin itu lupa dengan sejarah, lupa dengan agamanya, masuk nanti sihir, masuk nanti kitab-kitab yang menyesatkan. Ini sejarah akan berulang terus. Ini zaman Nabi Sulaiman dikerjain begitu oleh setan. Nanti tunggu nimpe nih, tunggu kita lengah, nanti akan digitukan. Jadi pintunya setan adalah memutar balik sejarah, memutar balik yang hak dibilang batil, yang batil dibilang hak, gitu, untuk menyesatkan. Nah begitu ya mas kalian, ayat yang ke 103 yang belum selesai. Ini saya di berapa? Lebih berapa isanya? Sudah habis? 10 menit lagi? Oh 1 menit, ini 10 menit lagi. 10 menit lagi kita lanjutkan. Tapi karena waktunya sudah mau habis, oke, ada silakan ada yang mau tanya. Kalau ada kalimat innahu min Sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim, artinya apa? Artinya innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu adalah kisah dakwahnya Nabi Sulaiman kepada kerajaan yang namanya Saba, yang ratunya dipimpin seorang ratu yang namanya Ratu Bilqis. Diajak untuk menjadi muslimah. Ya, kemudian diutuslah burung hudhud untuk menyampaikan ajakan Nabi Sulaiman untuk supaya Ratu Bilqis masuk Islam. Kemudian burung hudhud mengatakan innahu min Sulaiman, sesungguhnya ini pesan dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, dan sesungguhnya Nabi Sulaiman itu memulai suratnya dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Ya. Apa pesannya? Pesannya Nabi Sulaiman, takluklah kamu kepadaku dan jadilah kamu seorang muslim. Wah, oh, keren sekali. Dakwahnya Nabi Sulaiman itu hebat. Pertama itu dia Allah ta'lu alayya,
ya, takluklah kamu kepada aku. Kalau enggak perang. Hebat. Dakwahnya Ismail itu berwibawa, sangat berwibawa. Dia enggak orang per orang, langsung rajanya. Rajanya langsung mau Islam enggak. Tunduklah kamu kepada masuk Islam. Begitu kisahnya. Kisahnya Nabi Ismail itu kisah yang luar biasa, ya. Dan Allah kabulkan doanya sesaat setelah dia bersalah, ya. Langsung Nabi Sulaiman itu bukan raja yang baperan. Dia salah, dia akui kesalahannya, dia tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, langsung berdoa, "Wa habli mulkan la yambaghi li ahadin min ba'di." Qala rabbi ighfirli, ya Allah ampunilah aku. Maksudnya barusan berubah salam. Habis itu langsung, dan ya Allah berikanlah aku kerajaan yang tidak pernah engkau berikan kerajaan itu kepada siapapun sesudah. Allah kabulkan. Jadi kerajaan Nabi Sulaiman itu sampai hari kiamat gak ada yang bisa menandinginya. Itu hebatnya Nabi Sulaiman. Kalau kita biasanya gitu kan, kalau salah kan melungker. Salah stres, melungker, perasaan, nah gitu, sariawan, sakit mah gitu. Bukan Nabi Sulaiman enggak. Tahu enggak kesalahannya apa? Kesalahannya itu juga unik. Nabi Sulaiman itu mempunyai penasehat. Enggak apa ya, saya lanjutkan sedikit. Jadi Nabi Sulaiman itu cerita kepada penasehatnya, "Malam ini saya akan kumpuli 99 istri saya." Istrinya berarti berapa? Cuma 99. Istrinya Nabi Sulaiman hanya berapa? 99. Dan dia katakan apa? Ini jangan suudon dulu, ini ceritanya hebat ini. Saya katakan, "Dan nanti masing-masing dari istri saya yang sudah 9 itu akan melahirkan pemuda yang gagah, berani, siap berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala." Begitu, nanti diharapkan punya anak 99. Dilek nih karo penasihatnya, "Bos, jangan begitu. Bilanglah insyaallah." Bilanglah apa? Insyaallah. Jangan masti-mastikan begitu. Lemes, kemudian kayak enggak berdaya, apalagi sering ke rumah sakit, yang mencret, yang mah, yang sariawan, yang wes segala macam. Ya. Flu enggak, man. Enggak ada hubungannya. Biasanya itu apa namanya, sakit perut, ya, mah, ya, awalnya sariawan, mau nggak bisa ngomong, ngomongin karena sangat stres. Enggak, kalau enggak segera bangkit. Nah, gitu. Jadi ini apa contoh yang hebat, ya. Gitu aja. Ya. Baik, sekian demikian. Mohon maaf bila ada kurang-kurangnya. Kita akhiri dengan doa kafarat majelis. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.